target akhir tahun, Leo Daniel ingin tembus peringkat 10 besar dunia. Hai, sebelum lanjut, silakan subscribe dulu channelnya ya, agar tidak ketinggalan berita olahraga selanjutnya. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Daniel berambisi untuk bisa meraih posisi yang lebih tinggi di peringkat dunia. Leo Daniel saat ini berada di peringkat 15 dunia pada nomor ganda putra. Posisi mereka tepat di belakang pasangan Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana yang berada di urutan ke-14. Dengan pencapaian yang diraih, Leo Daniel memiliki impian besar untuk bisa menembus peringkat yang lebih tinggi lagi. Untuk tahun ini, masuk top 20 sudah, SEA Games sudah juara, Super 500 juga. Semoga naik terus peringkatnya, jangan berpuas diri, kata Leo di Pelatnas Cipayung. Target ini bukan tanpa alasan dikemukakan oleh pasangan berjulut The Babies tersebut. Pasalnya, mereka ingin mengejar para senior yang menempati peringkat 10 besar dunia. Pasangan senior yang menempati peringkat paling tinggi ditempati oleh Marcus Bernardi Gedeon, Kevin Sanjaya Sukomulyo dengan berada di urutan kedua.